Kak Bintang, okay. Aku mau gabung nih di Independent Hikers. Tapi sebelum itu, aku punya beberapa pertanyaan. Boleh nggak? Boleh, boleh. Kalau alasan orang-orang, kenapa sih suka mendaki gunung? Alasan orang kenapa suka mendaki gunung, ada macam-macam. Tapi saya biasanya membagi pendaki gunung tuh dari dua jenis. Kenapa mereka mendaki gunung? Pertama adalah pendaki hori-hori. Itu yang mendaki gunung atas dasar pengen eksis saja di media sosial. Banyak juga sih. Iya, jadi mereka ini biasanya sebetulnya nggak betul-betul suka gunung, nggak benar-benar suka alam, tapi karena pengen eksis di media sosial, pengen foto di tempat-tempat yang orang lain jarang ada di situ, maka dia susah payah mendaki gunung dan untuk sekedar untuk foto-foto diposting di media sosial. Nah, ciri-cirinya apa? Biasanya mereka suka foto dan kurang memperhatikan keselamatan, kurang persiapan secara peralatan, dan cenderung agak ngawur ketika mendaki gunung, termasuk buang sampah sembarangan. Ini pendaki hori-hori. Terus kedua adalah pendaki yang betul-betul dia mendaki gunung karena mencintai alam, mencintai pemandangan alam. Nah, ini biasanya orang yang mendaki gunung benar-benar senang mendaki gunung, dia mempersiapkan diri dengan baik, peralatan dengan standar, dia tahu cara-cara menyelamatkan diri kalau ada bahaya di gunung, dia juga menjaga lingkungannya, sehingga ketika dia di gunung nggak bikin sampah dan seterusnya. Ya. Ini adalah pendaki yang benar-benar senang mendaki gunung, begitu. Itu dua alasan, dua jenis orang yang mendaki gunung. Ada yang karena hori-hori, ada yang karena memang betul-betul dia senang cinta alam. Nah, kalau tujuan Kak Bintang sendiri apa? Kalau saya tujuan mendaki gunung, tujuan saya sama dengan tujuan teman-teman di Independent Hikers, ada tiga. Kalau di Independent Hikers itu ada tujuannya, itu pertama adalah wisata, rekreasi. Jadi mendapatkan kesenangan dari mendaki gunung itu. Karena mendaki gunung ini adalah hobi kami, kan. Terus kemudian yang kedua, tujuannya adalah olahraga. Karena dari gunung itu kan akan fisik ya, naik turun gunung, kita akan ngeluarkan keringat, seluruh badan bergerak, dan itu bikin sehat kalau mendakinya benar. Terus kemudian yang ketiga adalah mempererat dan memperluas persaudaraan, gitu. Nggak cari pesugihan nih? Pesugihan itu sebetulnya tujuan tersembunyi sih, cuma selama ini belum pernah ya saya ketemu pesugihan di gunung. Saya berharap begitu saya jalan terus nyandung, yang aku sandung bukan batu tapi sebongkah emas gitu. Tapi selama ini nggak ada pesugihan di gunung. Saya berharap ada. Gitu ya. Nah, kalau kita lagi daki gunung, harus nggak sih nyampe ke puncak gitu? Apakah harus sampai di puncak gunung? Kalau dalam Independent Hikers itu tidak harus, karena tujuan mendaki gunung itu ada tiga kan tadi. Jadi rekreasi, olahraga, dan persaudaraan, persahabatan. Puncak bukan tujuan utama, bukan kita harus sampai puncak, enggak. Kalau memang tidak memungkinkan sampai puncak, kita tidak sampai puncak, enggak masalah, dan masih happy. Jadi ada beberapa pendaki gunung di luar sana yang pokoknya sampai puncak, apapun yang terjadi, harus gitu. Sampai bahaya pun diterjang demi sampai puncak, itu enggak benar. Jangan, karena tujuannya bukan puncak sebetulnya, tujuannya adalah rekreasi. Ngapain sampai puncak tapi kita susah? Iya, benar. Atau terluka, memaksakan sendiri, sudah capek ya sudah istirahat atau turun, begitu. Kalaupun kita masih sehat, tapi ada misalnya kita berangkat berlima, terus kemudian ada satu teman kita sakit atau kecapean dan nggak bisa sampai ke atas. Ya sudah, kita nungguin aja teman kita itu, kan persaudaraan kita. Jangan kemudian yang sakit itu ditinggal demi yang lain bisa nyampe puncak. Ini bukan tujuan daripada mendaki gunung di Independent Hikers gitu. Jadi bukan puncak tujuannya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya itu buat para pemula, bahaya nggak sih? Soalnya kan aku banyak banget nih nemu kayak di berita-berita di TV gitu. Mesti beberapa bulan sekali gitu ada yang meninggal karena mendaki gunung. Iya. Jadi apakah mendaki gunung bahaya, Mas? Semua gitu ya. Bahaya atau tidak tergantung orangnya. Apakah dia mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan peralatan dengan baik, mempersiapkan perbekalan dengan baik, dan bersama tim yang baik juga gitu. Sering kali yang saya lihat, kamu lihat di TV ada berita mendaki gunung yang meninggal itu biasanya adalah orang-orang yang ceroboh. Oh gitu. Ya, ceroboh atau kurang persiapan. Tapi juga ada yang sudah hati meninggal pun ada, namanya nasib kita nggak pernah tahu. Meninggal bisa di kapan saja, Tuhan yang atur gitu. Hanya saja kalau apakah mendaki gunung itu aman? Sebetulnya sangat aman. Kalau dibanding naik motor,
itu jauh lebih aman mendaki gunung. Cuma ya, kalau kita lihat data ya, kamu bisa data ini ada data, kamu bisa baca di sini. Ini data beberapa hari dulu saya baca. Nah, di ini ada data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan setiap tahun ada 28.000 sampai 38.000 orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di Indonesia di jalan raya, motor atau mobil ya. Artinya kalau ada 3.800, kalau kita hitung pakai kalkulator, sehari itu ada 104 orang meninggal di Indonesia. Di Indonesia saja, belum di seluruh dunia ya. Di Indonesia meninggal 104 orang meninggal di Indonesia karena kecelakaan motor atau mobil di jalan raya. Tapi nggak pernah tuh kita dengar berita ada 100, hari ini ada 100 sekian atau dalam tahun ini ada 38.000 orang meninggal karena kecelakaan motor atau mobil. Karena apa? Itu udah biasa, tiap tahun begitu, tiap hari ada yang meninggal. Jadi nggak menarik lagi untuk diberitakan. Yang berita itu kan nyari rating juga kan. Kalau beritanya udah basi, udah biasa kita dengar, kita malas dengar. Makanya berita tentang orang meninggal di gunung itu lebih populer dibandingkan berita kecelakaan. Banyak contoh kasus juga. Misalnya apalagi berita karena diracun pakai sianida. Masih ingat kan dulu beberapa booming banget. Sekarang nggak selesai-selesai sampai iya kan, dulu waktu itu sampai hampir 3 bulan itu pemberitaan tuh itu aja di mana-mana sidang diikutin, padahal yang mati cuma satu. Sementara tiap hari di jalanan itu ada 104 orang meninggal rata-rata setiap hari. Dan nggak ada yang urus tuh. Iya benar. Nggak ada pemberitaan yang khusus memberitakan itu. Nggak ada. Ya itu, ya apa maksudnya? Aman sebetulnya mendaki gunung. Jadi nggak usah khawatir. Selama kamu bersama kelompok yang benar-benar punya pengetahuan, terus kamu bawa persiapan lengkap dan kamu tidak sedang sakit mendaki gunung. Karena kamu sakit sedang mendaki gunung, diharapkan jangan. Gitu. Nah. Capek nggak sih kalau daki gunung gitu kak? Iya pastinya capek. Capeknya. Capek, ya? Tapi namanya orang seneng kan ya capeknya nggak terasa. Kalau secapek-capeknya kita pendaki gunung itu begitu lihat pemandangan gunung yang indah, yang damai, yang sejuk, hilang capeknya, kebayar semua. Dan memang ya, itu yang dicari kan olahraga. Alam gitu ya yang Kalau capek pasti capek. Makanya mendaki gunung ini nggak cocok untuk cewek-cewek yang manja gitu. Yang baru, aduh, yang ke Indomaret ya, dua blok aja, dua rumah gitu pakai motor gitu ya. Atau yang manja, yang apa namanya, pokoknya takut capek lah. Iya. Ya, tapi kalau anak-anak muda sekarang suka olahraga sih sebetulnya. Jadi mendaki gunung tuh meskipun capek nggak ada masalah. Oke, ada pertanyaan lain lagi. Nah, butuh berapa lama nih waktu untuk mendaki gunung biasanya, Kak? Butuh berapa lama tergantung gunungnya. Rata-rata gunung di Indonesia itu bisa didaki antara, kalau kita mendaki gunung itu sebetulnya nggak butuh waktu lama. Naik misalnya gunung, katakanlah gunung Ungaran di Semarang. Itu antara 3 sampai 4 jam sampai atas. Sebenarnya naik terus turun lagi itu bisa 8 jam selesai. Cuma biasanya orang mendaki gunung di Indonesia kan tidak naik terus turun langsung, tapi kita menikmati camping di atas gunung, menikmati pemandangan suasana di gunung gitu, bermalam di gunung. Jadi dibutuhkan biasanya sehari semalam atau dua hari satu malam. Tapi ada beberapa gunung yang memang panjang jalurnya, misalnya kayak Gunung Semeru, itu rata-rata orang menghabiskan waktu 3 malam 4 hari gitu untuk mendaki Gunung Semeru. Jadi, tergantung ukuran gunungnya. Tergantung juga ukuran gunung juga, gitu, terus kemudian tergantung orang itu mau berapa lama di gunung. Tapi rata-rata nggak capek lah. Gunung di Indonesia itu masih ringan dibandingkan gunung-gunung di luar negeri. Kalau orang di luar negeri sana, saya ketemu beberapa pendaki dari luar negeri, saya tanya, kalau kamu di negaramu sana mendaki gunung rata-rata berapa lama? Ya, kalau kami mendaki gunung yang benar-benar disebut pendaki gunung, kalau kita sudah pernah mendaki itu selama 6 bulan full non-stop. Jadi dia 6 bulan, itu ya. Ya, ada true hike dan seterusnya. Kalau di Amerika itu, mereka mendaki gunung itu, mendaki gunung, turun gunung, terus kemudian beli makanan, naik lagi. Kan gunung kan ada berjajar-jajar biasanya, naik turun. Jadi itu jalan kaki, 6 bulan. Nggak bayangin itu aku. Saya pun nggak bisa bayangin itu. 3 hari aja itu udah capek banget. Iya kan, nggak kangen pacar, kangen apa, segala macam itu. Kalau nggak punya pacar gimana dong? Jangan curhat. Oke, ada pertanyaan lain lagi. Biasanya itu ya, kalau lagi saat di sela-sela mendaki, tiba-tiba
kok kebelet buang air gitu. Itu biasanya gimana tuh solusinya? Solusinya ya buang air. Oh, enggak, maksudnya ada toilet enggak di situ? Ada gunung-gunung yang ada toilet, misalnya kayak Gunung Semeru itu ada gunung, Semeru ada toilet. Cuma kalau di Gunung Semeru terakhir saya ke sana tahun 2017 itu toiletnya seperti baunya seperti azab kubur lah gitu. Masuk ke situ tuh enggak tahan, kita langsung pengen keluar gitu. Karena dia toiletnya itu bukan toilet, ada jumblung gitu. Oh. Tahu ya. Dia cuma digali terus atasnya dikasih papan terus ada lubang kecil di situ dan kita harus tepat sasaran gitu. Nah, itu baunya luar biasa. Tapi kalau saya pribadi enggak mau pakai toilet seperti itu karena saya enggak tahan baunya. Saya lebih memilih untuk mencari semak-semak yang cari-cari semak-semak. Nah, ya. Kalau cewek gimana nih? Sama juga. Gitu juga. Cari semak-semak terus kita harus gali tanah. Gali tanah. Jadi nggak boleh ditinggal di semak-semak itu bahaya, itu mencemari lingkungan. Ya, baunya kan bisa nyebar ke teman-teman ya. Jadi gali tanah, terus kemudian ini agak jorok, tapi nggak apa-apa. Tapi memang begitulah keadaannya. Supaya juga jangan berharap nanti di naik gunung diharapnya itu karena kadang itu pendaki-pendaki pemula merasa oh naik gunung tuh seru, lihatnya di foto-foto di Instagram foto bagus. Ada sisi-sisi dramatisnya. Sisi negatifnya juga. Ada. Negatifnya nggak sih dramatis kira-kira. Dramatis ya. Ya ketika kita pengen buang air gitu harus nyari semak-semak terus gali tanah, gali lubang, ya ada alatnya, skop kecil begitu. Terus kemudian kita buang air di situ. Nah kalau cewek mungkin dia bisa bawa apa payung atau apa namanya penghalang gitu, pakai tikar atau apa ya untuk menghalangi. Jadi ditaruh di semak-semak dilingkari gitu supaya aman gitu. Terus sambil nyalain musik gitu. Tujuannya apa? Biar ada kalau ada orang mendekat dia tahu oh ada yang di situ sedang menyelesaikan sesuatu gitu supaya nggak mendekat gitu. Atau bersiul-siul kalau nggak bawa musik. Itu caranya. Habis itu ditutup lagi lubangnya. Dikubur nah, ya? Gitu. Dikubur. Nah, kemudian membersihkannya pakai apa? Bisa pakai tisu, bisa pakai apa namanya, air. Ya, harus sedia tisu juga ya. Kalau biasa saya pakai tisu dulu, terus kemudian pakai air. Jadi nggak usah dibayangin. Nggak, aku juga nggak mau bayangin. Iya, lakuin saja. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih. Iya. Berapa banyak biayanya sih biasanya pengeluarannya buat mendaki gunung tuh berapa biasanya? Murah sebetulnya kalau kita mendaki gunung ini adalah hobi yang merakyat sekali. Jadi sangat-sangat murah. Yang dibutuhkan mendaki gunung itu biayanya ada tiga jenis lah kurang lebih. Pertama adalah untuk beli peralatan dasar mendaki gunung itu kurang lebih 3 juta itu sudah dapat udah bagus. 3 juta udah lengkap, udah dapat jaket, ya, dapat itu. Tas, dapat sepatu yang standar lah, sudah bagus. Terus kemudian, jadi 3 juta itu kan misalnya kita nabung 3 juta bisalah dalam waktu beberapa bulan gitu. Ya, dan 3 juta kan tidak harus kita beli langsung, sekaligus, beli satu-satu. Yang belum punya boleh nyewa. Karena banyak kok ada yang menyediakan penyewaan peralatan mendaki gunung gitu. Terus kemudian untuk perbekalan itu biasanya sekali berangkat sekali makan kita butuh beberapa ratus ribu lah paling gitu untuk berkal mendaki gunung. Terus kemudian yang paling mahal sebetulnya biaya transportasi karena gunung kan nggak deket-deket ya. Mm-mm. Kayak bukan tetanggaan ya. Biasanya pakai jeep gitu kak atau jalan atau gimana? Kalau jeep tergantung gunung, misalnya kalau yang mahal tuh transportasi. Karena misalnya kalau saya tinggal di Semarang, terus mau ke mendaki Gunung Rinjani kan harus naik pesawat. Nah, tiketnya kan mahal. Ya nanti sampai di sana ya mungkin bisa, kalau pakai jeep tergantung gunungnya. Ada gunung yang bisa dicapai dengan langsung sampai ke parkiran atas, ada yang harus pakai jeep gitu. Beda-beda jenis transportasinya. Nah itu, ada lagi pertanyaan? Udah gak ada. Nah ini kan kamu katanya mau bergabung di Independent Hiker. Semua pertanyaan yang apa, semua keinginan tahuan kamu sudah terjawab? Ada beberapa lagi sih kak. Apaan? Ada beberapa lagi tapi oke, kalau begitu kita tanyakan di video selanjutnya ya. Oke, salam Independent Hikers.